hari ini aku mau ke dokter kandungan, aku mau ngelihat anak aku cowok atau cewek, dan ini aku semangat banget buat ke dokter kandungan. BTW aku kesana sendiri, nanti suami nyusul karena dia sekalian pulang kerja. Langsung cus pesan taksi online dan menuju ke dokter kandungan di kota aku. Ini sepanjang perjalanan aku agak mual gitu. Gak tahu semenjak hamil, tiap naik mobil atau bus, bawahnya pengen muntah. Dan akhirnya aku sampai di dokter Farah. Ini aku sambil nunggu suami aku, jadi kita antri. Ih, itu suami aku yang katanya mirip sama Taehyung. Maaf ya ganteng, kamu disama-samain sama suami aku. Tapi gak apa-apalah ya, kalau nanti anak aku cowok mirip sama kamu, aku ikhlas. Nah ini aku udah dipanggil, tiba-tiba deg-degan banget, kayak berasa lagi ikut audisi gitu. Tara, udah selesai. Aku emang gak ngevideoin waktu WSG, tapi kita udah tahu jenis kelamin anak kita. Ada yang mau nembak gak anak aku cowok atau cewek? Komen di bawah. Dan ini kita langsung mau pulang, tapi sebelum pulang kita belanja dulu. Dan lagi-lagi Bumil tinggal duduk manis, pak suami yang antri di kasir. Walaupun Taehyung lebih ganteng dari kamu, tapi kamu tetap suami aku yang paling ganteng sedunia.